Iya, pertandingan pada sore hari ini diliputi oleh channel Thomas Lela Channel. Beliau ini sudah mempunyai banyak pengikut, mencapai 1 juta subscriber. Luar biasa, untuk sementara gaji tiap terima tiap bulan ini sudah mencapai ratusan juta para pemirsa. Jauh dari jangkauan para pemirsa. Nah, kita lihat bersama-sama udara terjadi kemudian.
Ya kali ini masih berpengalaman kita saksikan di sana. Udah ada, harus dikawal ke depan saudara Zordi. Triple nine, saudara Sira ditarik keluar masuk berangah kumpah. Pada sore hari ini, umpan melepar saja di sana Yadi. Cintanya di luar sini, Pak Nusa. Luar biasa mampu ditepis oleh saudara Bilal bin Smith ini. Rian, kali ini masih saudara Brahma Kumbara. Iya, luar biasa saudara Brahma Kumbara ini merupakan salah satu aktor sinetron dari Bollywood. Begitu berbahaya, masih Benzema, ancang-ancang saja di Benzema, masih pendek lagi, masih anak-anak dari Udarota, Benzema luar biasa, Benzema! Intensitas serangan, menaikkan sedikit tensi serangan, cukup berbahaya. Tidak boleh dianggap remeh klub dari Uda Rada ini, para pemirsa. Kita lihat cukup banyak sekali serangan yang dilakukan oleh Uda Rada. Namun Triple Nine juga tidak mau terburu-buru. Merupakan klub-klub raksasa dari Jatim ini, Muslim. Kedepan saja, masih Muslim lebar berbahaya, Triple Nine sana berbahaya, Rian, kali ini serangan baik, lompat kita saksikan, Uda Rada mencoba mengirim bola, kedepan di sana, lebar, lagi Uda Rada, namun mudah saja berbar, saudara Prama Kumbara, umpan long saja kedepan di sana, ada yang dituju, namun ditepis oleh saudara Wildan ini, lagi-lagi, Zordi Alba, ke depan saja berbahaya. Benzema masih Yadi, kita lihat Benzema tentang lupus syuting wanita pujaan hati dari warga Jatibar Timur sehingga memperkuat klub dari Uda Rada. Kita lihat bersama di sana token lepar, agar lagi-lagi berapa pada sore hari ini. Kita lihat, ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan hijau. Latif, Adhar. Kita lihat Brahma, masih Latif. Melepar di sana, saudara Jisung. Jisung mencoba menggiring bola. Jisung ke depan, kali ini Benzema. Benzema mencoba menggiring bola. Masih Benzema, luar biasa Benzema melewati. Ke depan saja. Apa yang terjadi di sana, para pemirsa? Ya Muslim, pelan saja saudara Adhar. Ya kali ini kita saksikan bersama-sama nomor punggung 2 dari Uda Rada. Kita di sana saudara Ferdi Sambonari. Umpan long saja berbahaya. Bilang, muka saja saudara Bilang. Ya kunci, maka berhenti kunci telinga, Kongjul. Ya, engkau juga telinga, ingat sih. Om Dimen gak? Nah, kunci melenya. Ya. Tertantau dong. Rian Gerban, Adar, Jisung, pelan saja. Latif, umpan long saja melepar, kali yang akan. Luar biasa banyak sekali, Triple Nine. Iya, tol lumba Triple Nine deh. Mungat doa, tol iki lalu jatuh ade. Iya, lagi-lagi di sana saudara Pramat, sama-sama. Masih umpan long saudara Amri, ke depan, berbahaya. Lagi-lagi Adin ini, tidak membiarkan. Serangan tadi kita saksikan berbahaya, ya dia coba menggiring bola. Luar biasa. Iya Benzema. Kumar alias Benzema ini. Kali ini masih anak-anak dari Benzema. Benzema. Sang
sangat kesulitan sekali melewati saudara Jordi Alba ini. Salah satu mantan pemain memperkuat Barcelona, saudara Jordi Alba ini. Kita lihat masih. Udah ada lebar ke depan di sana berbahaya. Puncak yang dituju. Adhar. Masih Adhar. Melepar saja saudara Amri yang dituju. Kita saksikan. Triple Nine Jati mencoba membangun serangan. Melepar saja ke depan. Oh Latif. Abdul Latif. Masih dicuri kali serangan baik. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya pelanggaran tadi dilakukan oleh saudara Wildan. Berbahaya. Lagi-lagi ditepis saja oleh saudara Sam. Penjaga gawang Rosi 46. Luar biasa para pemirsa. Benzema, kali ini Benzema. Napa yang terjadi? Nampaknya Benzema ini sangat kesulitan sekali karena memang 3-4 orang yang menjaga pergerakannya. Pelanggaran. Iya, kartu kuning dari Uderaga. Kali ini Benzema. Benzema umur lupa di sana masih Benzema mencoba mengejar bola. Pertanda pertandingan pada sore hari ini telah berakhir di mana kedua kesebelasan saling melakukan serangan. Namun belum ada gol-gol yang tercipta. Musik Bima, musik daerah. Hebat dia ke pampangan gue, lagi mata. Mata ke lagi box. Mesti dampingi angin loh kamera harus. Ya baiklah, tapi kurang agresif. Mungkin karena banyak pemain dari. Ya baiklah, mungkinkah udah ada izin yang akan NMB dan asisten pembantu saudara Faisal dan saudara M. Sarif. Ya ini lagi kok bapak di ruang kita saksikan Wildan. Wildan Fidal, salah satu center back kiri dari Ude Raba. Lepas ke dalam sudah dilakukan. Masih nomor punggung 7 dari Ude Raba. Di sana tadi saudara Anas Urbaningrum. Melepar Amri Jisung kali ini. Umpan mendatar saja ke depan. Di sana tadi yang dituju saudara Roger lagi-lagi Wildan. Masih dikuasai penulis anak-anak berbahaya Wildan. Wildan kali ini terlewati saja tadi saudara Wildan. Umpan terpesan ke depan saudara Beramai. Iya. Dia nampaknya ini para supporternya kurang semangat pada saudari ini. Ini adalah partai semifinal. Seharusnya yang gicar dan dumba-dumba punya stadion. Pelaki memang pura. Rian, salah satu kapten kesebelasan, masih ke depan saja udara ada di sana. Benzema cukup berbahaya. Masih Benzema lagi dicuri oleh anak-anak dari Triple Nine. Kali ini masih umpan melebar. Muslim masih Adar pasing pendek Triple Nine. Oh, lagi miskomunikasi yang berbahaya. Benzema. Namun biasa. Kali ini kita saksikan melebar saja triple nine. Kali ini Yadin mencoba mencari rekannya udah roda. Ditahan saja bola. Umpan terpesan ke depan. Berbahaya di sana saudara Kuma. Lagi terjatuh saudara Kuma ini. Sudah sekian kali saudara Kuma ini. Berbahaya kali ini kita saksikan masih anak-anak dari Udah roda mendominasi laga pada sore ini. Jisung, berbahaya Wildan, apa yang terjadi? Ya, melepar saja Muslim. Kita lihat umpan long saja ke depan. Amri Wildan, masih saudara Zero tadi, salah satu yang berhak protes hanyalah kapten kesebelasan. Kalau di luar dari kapten, maka akan berurusan dengan sang wasit. Terima kasih. Ya, kita kembali ke lapangan hijau. So, pergerakan dari Benzema. Lemah. Bola long saja ke depan. Berbahaya. Kita saksikan keluar. Apa yang terjadi? Ya, namanya juga manusia tidak luput dari kekeliruan. Kali keluar. Benzema. Masya
pertama. Lagi-lagi terjatuh dan terjatuh. Saudara Benjamin Squad ini kita saksikan. Belum ada penyelesaian berbahaya. Masih kali ini kita saksikan berbahaya. Punjabi. Dokter masih. Nomor punggung 7 di sana. Saudara kita tertekan oleh klub udara ini. Kita saksikan. Latih. Latih mencoba menggiring bola umpan langsung ke depan berbahaya kita saksikan. Namun kali ini masih. Lagi-lagi masih apa yang terjadi kemudian di sana para pemirsa? Udah raga. Zeran berbahaya. Tidak langsung latih bolanya. Umpan melebar kapten kesebelasan yang dituju pelan saja tadi. Kurang power. Masih. Udah raga kali ini sedikit melakukan tensi serangan kita yang bersama-sama. Umpan terpasang ke depan, namun sayang seribu kali sayang para pemirsa. Kita saksikan pertandingan pada sore hari ini. Ke depan saya saudara Yadi. Soal deh, aku jatuh rawi, langsung tuh pemain tapi kami larung mau ya kita. Setiap sudut lah. Iya luar biasa. Kali ini masih kita saksikan apa yang terjadi berbahaya. Ya, ofisial inilah peluang emas bagi kubu Triple Nine. Kita saksikan di mana di sana saudara Sven. Penjaga gawang 46 ini sedikit silau. Kita lihat bersama-sama para pemirsa. Ancang-ancang saja. Wah, mati woi. Apa yang terjadi? Sudah dilakukan melepas saja. Namun ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan saja. Zeron. Amri masih umpan 1-2 namun bola terlalu keras tadi. Mana pertandingan pada sore hari ini diikuti oleh dua channel YouTube, Thomas Lela Channel dan Fitra Rizal Channel. Di sana ada beberapa pertandingan siaran ulang mengenai turnamen Asak Ketaka Pemuda Jati Baru. Ya terima kasih. Kita kembali ke tengah. Layar ini digagalkan Amri. Lemparan ke arah mata yang dituju. Ada terlalu pelan tadi serangan balik lagi kita saksikan masih. Tipe lain umpan lebar di sana. Berbahaya namun Yadi menggagalkan untuk berulang kali. Tendangan langsung tadi saudara Muslim. Dua dari Jatiwangi. Berhadapan langsung dengan Padaya Juri dari Rasaling. Terima kasih. Kita kembali ke lapangan hijau. Masih Amri. Amri terjadi perebutan bola berbahaya. Pelanggaran. Tadi serangan balik kita saksikan. Sultan Pele 1-2 kita lihat bersama-sama peribadahan dan sopamen berunggah siaga. Terpasang ke depan. Lagi di Jisung. Jisung mencari rekannya. Umpan long saja ke depan di sana sudah ratar. Namun di intercept dengan Pak Iwasa Warung Lidang. Lagi-lagi. Luar biasa. Tendangan langsung berbahaya di luar sana. Ya mohon penonton bola tak. Ya Yadin kali ini. Kita lihat. Tendangan long saja ke depan. Kita saksikan berbahaya. Di sana nomor 17 yang dituju dari Sudarman. Bola melambung tinggi saja. Manjala masih. Pelanggaran tadi nampak kegelisahan dari istri dari. Sang pertama Kumbara ini. Ya lagi-lagi kita saksikan. Masih anak-anak dari Udara melakukan umpan terpesan ke depan di sana. Berbahaya. Masih kali ini berbahaya kita saksikan Udara. Udara namun bola. Latih. Masih latih. Umpan melebar. Kita lihat di sana Yadin. Petang masih. Ya kita mulai kapan? Kali ini melepas saja berbahaya peluang. SPD, SH, ya luar biasa sudah hadir di tengah-tengah lapangan pada sore ini menyaksikan pertandingan secara langsung. Selamat datang ayanda.
Siap. Ya, kali ini kita saksikan melepas saja Ari, tenaga langsung masih. Ini adalah salah satu strategi dari sang manajer tim, saudara Fas, untuk bisa memberikan kontribusi karena memang belum ada gol-gol yang tercipta dari kick-off babak pertama sampai sekarang. Kali ini anak-anak dari Tripoli Jatim tercuri, inilah pemain yang baru saja diterjunkan oleh sang manajer tim. Sebagai kebahaya, namun saudara Bilal ini pemirsa sangat sulit untuk diterobos penjaga gawang sensasional ini. Latif melebar, beranak utara di sana. Masih jauh. Kali ini serangan kompetitif. Lagi-lagi Benzema masih depan. Sayang seribu kali sayang masih udah akan melakukan serangan ini serangan. Yadin, Yadin lawan saja ke depan. Masih udah ada. Apa yang terjadi? Iya, kali ini kita saksikan masih beranak kumpara. Melepar saja mati. Kali ini kita saksikan bersama-sama berbahaya. Serangan balik kontrol yang kita saksikan di sana. Kali ini udah rata. Lagi-lagi. Kumpul di depan kawan. Mengharap tantangan yang begitu signifikan. Lagi-lagi saudara Benzema. Benzema harus dikawal ketat Benzema. Nampaknya Benzema kesulitan sekali. Kita bisa melihat para pemirsa. Wildan. Apa yang terjadi? Hesbol tadi sudah dilakukan ke depan beranak umpara. Salah satu aktor dari perintah panitia. Kita saksikan beranak ke depan. Umpan terpesan ke depan. Token. Lagi-lagi serangan demi serangan para pemirsa. Iya, serangan di menit-menit akhir. Iya, terjadi drama adu penalti para pemirsa, luar biasa, kedua kesuklasan.